Teman-teman sekalian, Monster Hunter Now sudah lama tidak rekaman, tapi kali ini nggak battle-battle yang berat atau gimana. Ada monster ternyata. Oke. Karena belakangan ini udah ada fungsi bakar-bakar daging steak dan aku belum terlalu fokus ke situ, jadi kali ini kita mau lihat nih, karena aku punya stok sekitar 10 daging, limitnya by the way ya, limitnya 10 daging, nih ada cooking 10. Mari kita mencoba untuk melihat bisa nggak 10-10 nya ini jadi well done dan berapa skornya. Kalian boleh komen by the way, kalian udah pernah dapat berapa aja. Aku mau ganti senjata dulu karena gunnya terlalu gede, nggak terlalu kelihatan pemandangannya. Kita ganti aja SNS Rathalos. Anyway, sekarang lagi ada event Chaos Monster Hunter World, so kalian bisa cek. Aku udah HR75, ini ada monster-monster. Ambil ini dulu. Gathering, oke. Sedikit-sedikit, kelar. Sedikit-sedikit, kelar. Let's go lah, kita cooking hari ini. Targetnya adalah well done steak. Skor tertinggi 100 kalau bisa. Walaupun aku nggak tahu ya caranya gimana cara dapat 100 ya. Let's go. Cook meat. Nah, musiknya masih sama, desainnya mirip sekali tapi lebih cakep. Sabar. Tunggu. Nah, berapa nih? Daging pertama kita dapatnya 74. Kurang berani, cuy. Kurang berani, kurang berani. Lagi. Lagi. Mereka lumayan kreatif ya, naruh fungsi-fungsi yang lucu kayak gini. Gosong. Astaga. Gosong. It's wrong. Enggak. Bukan it's wrong. It's burn. Kalau kata Gordon Ramsay ini dimarahin sama dia nih. Sabar. Oke. 88 mungkin. 73 coy. Berarti harus arah jam 6 kayaknya masih aman tuh. Lagi. Daging keempat. Siap-siap. Arah jam 4 berarti ya kayaknya. Daging gosong aja 55. Anyway, daging gosong tetap bisa dimakan by the way ya. Efeknya tetap sama tapi durasinya aja cuma bentar. 30 detik kalau nggak salah. Cuma 1 menit ya. Mana nih balance steaknya nggak dapat nih. Ini aku yakin 80-an. 80,90. Berarti sekitar jam 4 atau jam 5 arah puterannya tuh. Lagi. Tuh. 2. 3. 4. Aduh. 70. Gosong 70 skornya gimana? Lagi. Susah juga loh ternyata. Ayo fokus. Udah masak. 82, skor tertinggi saat ini. Aku baru pernah dapat tuh 90-an. Kalau nggak salah di waktu bikin konten yang berapa minggu lalu pernah. Lagi. So tasty katanya. Oh. 91 berarti nggak usah terkelamaan, sekitar jam 2 jam 3 berarti. Lagi. Kita coba lagi ya. Berubah. Aku yakin 90-an nih. Let's go. 88 90-an. 9. Apa nih? Koneksi dengan Saweria terputus. Nggak sadar dari tadi. Tunggu, bentar. Ini apa lagi nih? Ini ada koneksi iniannya nih. Nah, tuh. Nggak sadar. Sorry, teman-teman. Nggak sadar saya ada begitu-begituan tadi. 99! Berarti benar, di arah jam 2 ke arah sininya. Let's go. Lagi. Last! Nanti kita makan dulu yang gosong 2 biji, kita goreng lagi. Kita bakar lagi 2 biji lagi. Ya, siap-siap. Aku yakin 90 something. Aduh, 98 lagi. Oke. Setelah menghabiskan 3 daging gosong,
Kita makan dulu. Oh, 1 menit ternyata. Oke, kalau gitu aku cut dulu di sini. Aku mau lawan monster dulu buat ngeklaim daging harian kali ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi karena ternyata nggak bisa di delete dagingnya, jadi kita lawan monster aja lah. Kita buang aja dulu. Let's go. 3, 2, 1. Udah berangkat aja, nggak usah nunggu hunter lain. Udah masuk hunter lain. Hunter 2, 3, 4. Let's go lah kalau gitu. Minimal 2 monster lah. Kalau 2 monster lumayan dapat, kita ngabisin 2 dagingnya. Nanti ambil daily supply. Gor. Ngelag. Aduh, patah-patah lagi. Oh. Yes. Achievement. Okay. Let's go. Mana ini? Kita nggak bisa makan dagingnya ini. Oke, achievement. Waduh, gila. Monster Hunter Now ini kadang-kadang ini penyakitnya. Bisa tiba-tiba nge-lag, bisa tiba-tiba lancar jaya. Bisa tiba-tiba kayak nggak bisa diapa-apain. Oke. Pelan-pelan. Waduh, buset, gila. Nge-lag, coy. Udah. Kita makan dulu burn meat. Kemudian kita lawan Rathalos. Great Jagras lah yang gampang. Anyway, kalian boleh komen selama perjalanan kalian sejak ada gini-ginian. Ini pakai CNS ya. Pernah nggak dapat 100? Jatuh. Ini. Ulti. Oh. Patah. Oke. Ulti. Tuh, 1000 finishingnya. Nice, ini SNS gila loh. Dari kemarin aku nggak sadar ternyata gerakan yang mundur ke belakangnya itu ada. Yang kayak kita mau apa? Manual perfect rush. Buset, hujan di luar. Ngelag. Nah, sekarang kita makan lagi dagingnya. Udah penuh. Ya. Gimana cara kita ngabisin ya? Udah diginiin aja. Kita habisin perfect rush-nya buat ngelawan gituan. Nah, nih. Ambil. Nah, tuh dia. Sekarang kita ke shop, kemudian kita ke supply item. Sorry teman-teman, nge-lag nih. Enggak tahu terlalu panas HP-nya. Oke, 2 daging terakhir. Aku yakin bisa ini kita dapat maksimal. Let's go. Cook meat. Oke. Last ya, 2 lagi ya. Aku yakin mendekati 100. Oke. Ya. 90-an. Enggak tahu 90 berapa. Iya. Gagal. Sekali lagi. Well done steak sih, tapi well done-nya enggak 90-an. Anyway, dia mau 80 mau 90 enggak ada beda durasinya kalau enggak salah. Dapat nih 90 something nih. Ayo, so tasty. Berapa? Nge-lag. Ayo dong, 3 2 1. Nge-lag. Udah, enggak usah dikasih skornya. Udah, enggak ada skornya. Ngelag, gak tau di kalian sering ngelag ini atau enggak. Aku kadang-kadang kalau rekaman sering gitu. Tau-tau ngelag. Kadang-kadang ini juga karena lagi pakai apa, kayak capture buat ininya kan, ke OBS-nya. Muncul 96. Oke lah buat penutup.
Awal-awal tadi jelek, skornya 70, 80-an. Sekarang kita udah tahu 96, berarti sekitar jam 2, ya setengah 3 lah gitu. Buat mendekati 100-nya. Nih, well done steak nih, kita dapat durasinya itu bisa 5 menit. Kalau nggak salah dia nggak ada ngurus deh, berapapun skornya, asal dia well done aja itu sama durasinya semua. Kalau yang gosong pun masih bisa dipakai, tapi durasinya cuma 1 menit. Kalau yang raw aku lupa, kalau nggak salah 2 menit atau 3 menit. Gitu teman-teman sekalian. Thank you yang sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan Monster Hunter Now kita yang berikutnya. Dan di daging-daging well done steak yang berikutnya teman-teman sekalian.